wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu saya seorang janda, punya anak 4 laki-laki, 3 perempuan. Punya anak 4 orang, 3 perempuan, 1 laki-laki. Semua sudah berkeluarga. Semua meninggalkan orang tua, hidup dengan cucu perempuannya. Saya anak laki-laki, berdosakah saya Ustaz? Semua sudah berkeluarga. Semua meninggalkan orang tua, hidup dengan cucu perempuannya. 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki, meninggalkan ibu. 3-3-nya masuk neraka jahanam. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama al-isyrak, mempersekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini 3 anak perempuan ini, 1 anak laki-laki ini, kalian duduk bermusyawarah, kalian jaga mak kalian tiket kunci masuk surga. Menjaga anak dibesarkan, belum tentu anak itu jadi soleh. Banyak anak durhaka sekarang. Membaktikan diri untuk suami, suami itu jumpa setelah umur 25 tahun. Dia entah anak siapa, kamu entah anak siapa. Suatu saat bisa diceraikannya. Ini ibunda mengalir darahnya dalam darah kalian. Ditinggalkan bersama cucu perempuan kecil. La haula wala quwwata illa billah. Dosa peminum khamar, bisa jadi dia hidup senang di dunia, di akhirat baru dibalas. Dosa pezina, bisa jadi di dunia dia nyaman, di akhirat dibalas. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Lama hidup, banyak dirasa. Yang panjang umurnya bisa tengok ini. Yang 3 orang perempuan laki-laki menyia-nyiakan orang tua ini, nanti di dunia ini, di akhir hayatnya, pasti dia merasakan akan disia-siakan anak. Janji Nabi SAW. Kalau tidak berdosa, kalau tak betul cakap saya ini, berdosalah saya, berarti palsulah hadis yang saya sampaikan ini. Maka jagalah orang tua. Saya bangga dengan jamaah kita. Sakit maknya, diambilnya cuti, berhenti dari pekerjaan, pergi ke Jawa mengobatkan ibu. Saya obatkan mak saya ini ke Jawa, Pak Ustaz. Sebulan saya tinggalkan keluarga. Alhamdulillah sehat sekarang. Itu yang bagus, Pak. Itulah orang yang itu pun belum tentu terbalas budi baik orang. Apalagi sampai ditinggalkan.